Dengar sana suaranya. Gak ada orang. Apa itu? Tapi mana? Mau kemana? Tolong deh. Kau manusia itu. Tadi bilang kita ikut itu. Pada nyantai aja merokok kita mah dari tadi. Satu lagi. Apa itu? Yang terus iya teriak cek ke sana Andre. Orang teriak gimana lah sana tadi loh. Sana tadi arah situ. Iya. Coba cek sedikit deh keluar dia. Orang kah ya? Ini suara orang teriak tuh kenapa ya? Jadi barusan benar-benar cukup aneh, suara teriakan keras banget. Dan enggak mikir, kita enggak mikir kalau kayak itu makhluk halus apa segala macam, karena keras banget teman-teman, suaranya nyaring banget. Kita malah mikirnya orang gitu loh, kayak ada orang masuk kayak ada cewek-cewek apa atau orang ngapain gitu, orang jahat atau bawa cewek atau gimana gitu loh. Kita mikirnya gitu, ada orang kah? Kita langsung cepet ngecek keluar gitu loh. Aneh dan keras banget. Ini makanan pada mie udah telantar, enggak dimakan. Bengkak mie loh teman-teman, gak dimakan lagi. Dan ternyata dicek, kita jalan cukup jauh tadi ke agak luar,
malah nggak ada orang lagi gitu loh, nggak ada orangnya, nggak ada, cuman suaranya keras banget. Aneh, bener-bener kencang banget dia ya. Emang bergema ini suasananya bergema, teman-teman, nyaring banget, kencang. Kayak ya dicek nggak ada orang ya, mau nggak mau kita mikirnya aneh-aneh, teman-teman. Kayak apa ya, mungkin ada sesuatu yang marah atau gimana, nggak tahu ya, cuman suara keras banget tadi, kayak semacam jeritan, entah apa, nakuti atau apa gitu loh, teman-teman. Cuman kayak mungkin malam ini kita nggak bakalan tidur bareng atau kayak gimana, kalau ngantuk bakalan jaga bergilir, teman-teman, karena suara itu tadi bener-bener kayak ngancem, itu mah suara nakutin gitu loh. Dan itu bukan main-main, suaranya kencang banget, teman-teman, kencang banget. Ini sampai kayak ciut udah pada bingung, udah apa, suara apa gitu loh, kayak langsung ciut pada nggak ada nyali lagi dengan suara tadi, teman-teman. Jadi kayaknya kita bakalan banyak-banyak dalam tenda aja untuk kali ini, teman-teman. Bener-bener kayak kita nggak berani keluyuran ke sana sini malam ini, kenceng banget suara tadi. Nih, kayaknya kita bakalan tidur secara bergantian malam ini, karena was-was juga suara kenceng banget tadi. Jadi kita habis selesai mediasi, teman-teman, dengan menggunakan dupa dan asap-asapnya yang kita hembuskan, kita tiup-tiupkan ke daerah hutan. Semoga ada yang terpanggil, semoga ada yang terundang, teman-teman. Ini mulai guntur-guntur, aduh. Horor banget di dalam hutan sana. Kita habis selesai mediasi, teman-teman, dengan media dupa. Baunya nyengat banget masuk ke dalam hutan. Jadi teman-teman, ini makin tengah malam makin aneh. Kayak dari tadi sempat ada beberapa kali suara orang kayak ngobrol. Kayak 1-2 orang udah mulai bermunculan suaranya dari dalam hutan, kayak ngobrol, tapi kecil banget dari ya. Kecil banget, suaranya halus banget, teman-teman, kayak jauh banget gitu loh. Ini juga kayak mau hujan, teman-teman. Guntur-guntur di luar, kayak angin mulai deras. Aku tadi sempat nyoba ngerekam tapi nggak bisa ketangkap, teman-teman. Kecil banget suaranya, masih jauh. Tapi kayak mulai ada gitu loh, 1-2 orang ngobrol, 1-2 orang gitu loh. Dari tadi kita ngamatin suara sebenarnya. Ini sekitaran jam 12-an, teman-teman. Nah, angin makin deras, aduh. Agak aman-aman aja ya, pohon condong banget pada di sini. Angin deras banget tuh, teman-teman, kedengeran ya. Kami masih nyoba nunggu-nunggu, teman-teman. Sempat ada udah beberapa kali suara. Ini suara mulai bermunculan. Suara mulai bermunculan.
lagi di tempat acara. Iya. Ini dari dalam hutan suaranya. Tengkuknya makin jelas, makin jelas. Makin ini makin malam ini. Sintain ke sana. Wah, rame banget deh. Suara apa ini lah? Coba ke hutan sana tuh. Coba ke hutan sana tuh. Masuk nih, coba sih. Masuk juga sih. Kayaknya GoPro juga nangkap nih suara. Suara sih nangkap ini. Rame ini. Coba keluar. Jelas nggak di luar, Andre. Jelas suaranya, Andre. Insya Allah, suara apa ini ya? Mana suaranya tadi dari arah sana ya? Ini bener-bener suara main rame banget tadi. Terus kayak bener-bener kayak suara orang lewat, teman-teman. Kayak abis rame berjauh-jauh ya, Indra, suaranya ngilang-ngilang ya. Sampai hilang. Kayak lewat. Ini dupa belum habis nih. Dupa masih ada sisa nih. Banget. Coba jangan sedikit ke sana, Indra. Dah, sini aja. Banget suaranya tadi. Rame banget, bener-bener rame banget, teman-teman. Tuh, ini mau mulai gerimis. Tenda, dalam tenda aja, ada orang. Kita masih nunggu-nunggu, teman-teman, karena cukup aneh. Lampu nggak nyalain ya tadi, saking cepet-cepetnya merekam loh. Gak tau ya, teman-teman, agak gelap mungkin karena pencahayaan sedikit membantu. Kita masih benar-benar nggak bisa pada tidur, teman-teman, karena kayak dengar fenomena kayak gini benar-benar aneh banget, langka banget, teman-teman. Kayak suara itu bener-bener di telinga kedengeran, bener-bener kayak suara orang-orang gitu loh. Kayak bukan suara samar-samar dari jauh, enggak. Kayak suaranya agak deket, tadi agak deket, teman-teman. Kayak cuman di sebelahan sama kita gitu loh. Dan aneh, tapi kayak suaranya itu kayak pas aku keluar tadi kayak sambil ngerekam itu suaranya makin blablabla ngomong, tapi kayak orang jalan, teman-teman, kayak menjauh gitu loh. Kayak suara orang pada lewat tapi kayak rombongan gitu, rame. Tapi enggak terlalu jelas ya, Andre, suaranya kayak ngomong apa gitu. Ini jelas. Gak jelas, cuman kayak bener-bener kayak orang saling sahut-sahutan gitu loh, ngobrol. Kayak aku tadi sempat dengar, teman-teman, kayak antara ada suara kayak orang kerja juga detak-detak, kayak suara-suara apa gitu, kayak motong apa gitu loh, sempat kedengeran. Gak tau ya di kamera maksudnya kayak sejelas apa ya, cuman aku tadi sempat puter speakernya, aku deketin ke telinga, adalah ketangkap suaranya gitu loh.
Cuma sebenarnya kita di sini ya teman-teman benar-benar dengar jelas di telinga lo suaranya lo, kayak benar-benar kayak di sebelah doang gitu loh. Kita kayak antara di apa ya? Kayak cuman di balik pepohonan doang, terpisah sama balik pepohonan doang gitu loh. Ini benar-benar kita masih sambil nunggu-nunggu hal-hal aneh lagi gitu loh. Benar-benar aneh banget di sini. Kalau hujan nih, kalau hujan entahlah ya. Suaranya apakah kedengeran atau cuman suara hujan deras ketutup sama hujan gitu loh. Jadi teman-teman, kamera udah habis baterai. Dan kayaknya kalau ada apapun, aku cuman bisa GoPro juga dikit lagi. Kayaknya kalau ada nangkap apapun teman-teman, kemungkinan cuman bisa aku rekam sama HP teman-teman. Cuman kayak paling ini baterai GoPro udah deket mati juga. Kalau mati ya udah kita pada tutup tenda, teman-teman paling istirahat aja udah. Dengar apapun mungkin direkam pakai HP aja lah gitu. Nah. Cuman gue ya walaupun sampai titik ini teman-teman ya, kayak misalnya nih sampai pagi nggak ketemu apapun lagi, gue udah bersyukur karena gue udah dapet fenomena yang cukup banget malam ini. Bahkan 2 kali teman-teman, suara teriakan itu kenceng banget yang dari ya, suara teriakan cewek dari arah entahlah arah luar atau dari dalam hutan tadi, cuman kita dengar dari arah samping teman-teman, bukan dari arah dalam hutan. Nah suara orang, kerumunan orang jalan tadi rame banyak, nah itu baru dari arah hutan dan benar-benar kedengeran. Dan kayak kita cuman dipisahin kayak sekat beberapa pohon dan suaranya di samping, benar-benar di samping gitu loh. Ya selebihnya kalau baterai GoPro mati udah tutup tenda, kita mungkin bakalan istirahat aja udah. Oh, Nick Vision masih ada ya? Ada, masih ada. Nick Vision masih ada, bisa kita paling kami taruh di ujung-ujung teman-teman nantinya. Udah kami istirahat udah. Ini di dalam hutan makin ramai banget.
dan nggak tahu itu cahaya apa di sana, aneh banget. Berani kan kita coba lihat, kita coba lihat kan. Lampu ini sambil tutup aja lah, jangan terlalu terang. Lampu nanti ke bawah aja ya, jangan disorot langsung ke situ. Habis bilang kita ikut itu, habis bilang kita ikut itu. Dan manusia sudah ramai gitu, dan manusia sudah ramai gitu tuh. Pengautan kayak orang berjualan mah di pasar. Habis kita hilang mendekati itu. Biar aja mati, biar aja mati. Habis kita diperhatinya. Hutan banyak banget orang-orang.